Hello guys, welcome back to my channel Alinio Gaming. Okay guys, kembali dengan seri Pokemon Infinity Android Challenge guys. Dan sekarang kita sudah memasuki part 19 guys ya. Yes, setelah kemarin kita sudah mendapatkan gelar champion guys dari Trident Tournament. Dan sekarang kita bakal melanjutkan misi kita untuk pulang ke rumah guys. Tetapi terjadi lagi rintangan guys, itu kita dihadang oleh Yu sekarang. Dan gue sih ya, gue firasat ini sebenarnya yang punyanya jahat tuh sebenarnya Profesor Thorn guys ya. Karena dari kemarin tuh anak buahnya Yu ngomongnya tuh ini misinya untuk kedamaian guys, oke? Gue nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana ya, tapi kayaknya firasatku sih kayak gitu guys ya, oke? Gue nggak sabar langsung main, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adrenio Gaming guys, oke? Dan juga nonton juga video part-part Pokemon Infinity Android Challenge di channel saya guys yang lain ya guys, oke? Okay? Let's go! Okay guys, let's go. Kita bakal... Gue bakal ganti dulu sih. Ganti... gue takutnya Thorn juga punya Palkia ya. Jadi kayaknya gue bakal nyari... Ini guys. Karena kan si Blue punya Freeze Dry ya. Salah satu... 4 kali efeknya Palkia guys, makanya gue bakal nyari gimana cara Blue biar gak sekali mati sama Palkia guys, sekali one shot guys. Gila, soalnya waktu itu kan kita juga ngelawan si Yu kena sama Palkia, kena Thunderbolt sekali, gue langsung mati guys. Sekarang gue gak mau ya, gue lagi nyari item apa yang bisa nahan Blue one shot guys. Oke, gue punya apa di sini ya, Razor Fang. Ah, ini Focus Sash nih. Nice, kita punya Focus Sash guys. Jadi dia bisa nahan Blue ya. Nice. Oke. Okay. Kita bakal save dulu sekarang terus kita bakal keluar ya. Gue takutnya ngelawan Yu ya. Atau ngelawan Thorn. Takutnya kita disuruh kasih pilihan nih guys ya, takutnya ya. Soalnya gue ngerinya atau enggak bukan pilihan sih guys, atau enggak apa kita ngelawan Yu dulu baru ngelawan Thorn guys ya. Oke. Hah? Katanya kita udah ngelakuin ini berkali-kali katanya guys. Hah? Younger Ash. Hah? Katanya Thorn itu Yu di masa depan, sedangkan Yu itu kita di masa depan guys. Jadi intinya Thorn itu kita di masa depan gitu loh. Ah, man. Oh, kan suruh pilih, guys. Gue bakal pilih Battle Thorn dulu sih. Gue ngiranya Thorn itu jahat, guys. Ya. Gue bakal Battle Thorn dulu sih. Kita lihat. Ya, semoga pilihan gue bener ya. Apakah dia punya ini punya dua ending ya? Wow, ngeri. Bagus sih kalau punya dua ending. Bener-bener kayak game-game Renpi, MMORPG Maker ya. Punya dua ending gitu, guys. Oke. Okay. Oh, kita ngelawan Arceus, guys. Arceus. Ini yang di... Oh, ini di channel Bang Fakro ya, Arceus ini. Wait, man. Gila, kuat banget, cok. Weh. Belum bisa ngapa-ngapain gue. Tadi kena flinch, cok. Please. Ih. Kagak efektif. Knock off. Gue kira Cosmic Ray itu psychic, cok. Gue pakai bulldoze dulu, coba ya. Kita kurangin speednya. Oke. Okay. Pakai round hit. Aduh, gila masih cepetan Arceus, guys. Oke, okay, coba Blue. Duh, jangan gue gagal challenge gue di sini. Itu akan freeze dry dulu, guys. Gila lu. Ah, gila, cok. Wait. Ih, stress, man. Tinggal 2 doang Pokemon kita, guys. Oke, masih bisa. Nice. Cosmic Ray lagi. Aduh, critical hit, cok. Ih, ya gagal nih guys. Dengan Musia doang. Ah, tunggu deh. Gue bakal ngidupin dulu ya. Ngidupin siapa ya yang enak ya? Ngidupin Blue ya. Blue dulu deh. Aduh. Wih, not very effective, cok. Pakai energi ball. Not very effective, man. Oh, berarti psychic ya. Ih, Musia. Pakai full restore.
Dia bisa ngetank 2 kali. Padahal beda 18 level, guys. Ih, Musya. Musya. Gila, gue gak nyangka Musya menang, guys. Musya. Musya. Clutch hitter. Oh. Oke. Ya, di reset, guys. Anjir, curang. Ya. Di reset, guys. Ya, sama aja bohong dong. Terus oh, katanya dia emang misinya sebenarnya emang mau balikin kita, guys, tapi dia juga punya niat tersendiri, guys. Aduh. Oke. Aduh, wake up. Kita suruh bangun, guys. Oke. Hah? Kok tiba-tiba di sini, guys? Di. Jadi sebenarnya selama ini kita cuma mimpi doang gitu di ego. Oke. Oke, kita enggak boleh tidur lagi, guys. Kita enggak tidur ya. Kita harus tidur. Ini apa nih? Pantu nih, kok enggak baca lagi. Oke. Kita harus keluar nih, guys. Jadi, guys. Oh, ini ke staff enggak boleh. Terus ini apa nih? Kita baca, Pak. Email. Dr. Wormwood. Dr. Lucy. Oh. Yes. Oke. Okay. Kayak gini lagi. Lah. Ya, nge-bug, guys. Oh, jadi kalau kita keluar ketemu orang tua kita, kita bakal ngeloop lagi sebelum kita ngelawan ini, guys. Ngelawan si itu, guys, you guys. Ah, gitu kita pilih you aja berarti ya. Gue ini deh. Gue ini dulu, gue keluar dulu, quit game dulu ya, guys. Oke. Okay. Quit game dulu, guys. Oh, jadi kalau kita milih endingnya turn, kita bakal muter lagi, guys, ke sini lagi, guys. Aduh. Aduh. Jadi kita harus ngelawan you dong emang ya. Oke, kita melawan you berarti Morn deh, paling depan deh, Morn. Morn? Morn lah, kok Musya sih salah mencet, anjay. Morn dong, oke. Oke. Oke, oke. Kita bakal double speed sekarang. Please, semoga ending yang ini ending yang paling bagus ya. Kayak gue udah tahu lo bakal ngomong apa. Oh, jadi gue nggak nyangka sih ya, kalau endingnya Thorn bakal ngeloop lagi, guys. Tadi kan kita padahal udah ketemu orang tua kita ya. Wait a minute, apa emang sebenarnya gamenya itu enggak menyarankan tadi ada paket, sorry guys. Oke, okay, kita bakal battle you sekarang. Let's see. Oke. Okay. Dragogal sama Giratina, co, anjay. Kita bakal pakai hammer arm, dragon pulse ke Giratina. Ih, rock slide, co. Ih, flinchet, anjrit, mati dong. Ya, kuat banget. Woi, kena intimidate dia. Tadi kena intimidate, guys. Anjrot. Yah, mati dong, Moon. Hah, tapi untungnya Dragogale mati, guys. Wah, gila lu. Merk level 70. Nice. Musa level 71. Aduh, ini muncul. Palkia bangke. Bangke. Oke, guys. Kita bakal serang Palkia aja ya. Kita pakai Rock Blast. Kita diamin aja. Giratin aja, guys. Kita pakai Freeze Dry. Shadow Sneak, nice. Thunderbolt, kan bener kan? Thunderbolt, anjrit. Makan tuh focus ses gue. Mati. Ah, nice. Gue untung aja gue nyerang 2 kali, co. Ya Allah, Blissey. Aduh. Blissey, itu fighting dragon ya? Kayaknya gue bakal pakai full restore ke blue. Terus blue pakai hurricane. Nah, gitu deh. Harusnya gitu ya. Shadow Snake, nice. Hurricane duluan, nice. Mati. Ya Allah, fokus ses.
Aduh, hammer arm, cok. Untung aja masih masih kuat, guys. Oke, Azuma. Azuma? Azuma tugasnya cuma ngehil-ngehil doang ya. Ngehil. Hurricane lagi. Hurricane lagi. Shadow Sneak sekarang ke Azuma. Nice. DC-nya kalah, guys. Kita jamin dulu aja Giratina-nya. Aduh, sekarang Dialga, cok. Anjrot, anjrot. Sekarang gue bakal pakein full restore ke Azuma sekarang, guys. Nice. Shadow Sneak. Flash! Fucking cannon! Anjrot! Ya Allahu Akbar. Aduh. Ah, akhirnya gue nyerang Giratina nih. Aduh, ternyata Dialga juga susah. Aduh, Fire Blast. Allah, di sini Dialga special attack. Aduh, gue bakal pakai max revive sih. Oke. Gue knock off dulu, terus gue blue gue buat max revive si Azuma, guys. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay, Shadow Sneak enggak apa-apa, serang gue aja. Draco Meteor, mantap Draco Meteor. Dia oke, okay. Thank you Mark. Dia tadi kena Quick Claw loh. Trigger Quick Claw-nya. Udah berkurang kan special attack-nya berarti Dialga. Oke, kita bakal pakai low kick aja. Soalnya pasti berat ya. Enggak deh, gua bakal pakai freeze dry ke Dialga ya. Ya, yeah, kita diamin aja guys. Aduh, dia berubah. Aduh, intimidate lagi, cok. Ya Allah. Aduh, flash cannon please. Nice. Gara-gara oh. Akhirnya oke, itu tinggal 2 doang berarti ya. Pokemon tinggal 2 Pokemon dia. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Gua bakal pakai full restore dulu ke Azuma. Shadow Sneak lagi. Heat wave. Nice. Heat wave enggak mempam keduanya. Nice. Nice. Aduh, sekali lagi itu. Aduh. Aqua Tail dia apaan sih, Serega tipenya? Book Fire ya? Heat wave lagi. Masa sih kena freeze dry mati ya? Kena Aqua Tail. Dih, not very effective. Apa sih anjing? Maaf guys, mau ngomong toxic. Apa sih maunya dia? Anjrot. Quiver Dance, please please kena Hurricane. Nice banget Hurricane. Oke, okay, terus mau ngomong? Kenapa rain gue lama banget ya? Rain gue ngebug ya rain gue. Udah amat lah, jadi Hurricane gue kena mulu guys. Berhasil, kita berhasil ngalahin you guys. Oke, tamat kah? Tamat kah? Oke. Dih. Sama aja ini. Sama aja nih ngeluarin Arkaos, guys, di reset reality-nya, cok. Ya Allahu Akbar. Eh dah. Lah, ini mah endingnya sama kayak ending Thorn. Wait a minute. Jangan-jangan kita disuruh tidur lagi, guys ya? Iya, yeah, guys ya. Oke, okay, sih gue sekarang bakal nyoba tidur lagi, guys ya. Gue bakal nyoba tidur lagi, guys ya. Gue nggak nyoba keluar, tapi gue nyoba tidur lagi, guys. Soalnya capek loh, gue abis ngalahin Thorn pertama, balik lagi, guys. Battle you gini lagi. Aduh, makanya gue bakal tidur lagi sih, guys. Katanya kalau gue tidur lagi, kita gak bakal bisa balik lagi ke dunia ini, guys. Tapi, ya, bodo amat lah. Kita tidur aja, guys. Tunggu deh. Oke, gak ada apa-apa ya, harusnya ya. Bodo amat lah. Ya. Tidur lagi aja lah, anjay. Cek dulu ya. Kalian ada yang kelewat, ya. Cek dulu, guys. Tidur lagi aja lah. Oke, bismillah. Semoga bener ya. Ini jalannya. Oke, gini lagi guys. Apakah balik lagi? Oke. Oh, beda guys. Tapi kenapa ngebug lagi? Oh, kita nih nyambung nih yang ini nih. Nyambung guys. Lanjutan kita abis jadi champion guys yang ini guys. Ending yang ini guys. Oh, berarti emang kita harus tidur ya. Jangan keluar tapi tidur.
Aduh, salah. Wih, beda. Beda logonya sekarang. Lah, Pokemon gua kemana? Pokemon gua? Lah. Ini not apa nih? Coba, nggak ada Pokemon, anjay. Ini apa nih? Oh, kita suruh balik ke lab, guys. Suruh di turn, guys. Jangan Pokemon kita sama turn di tang di itu ya, disimpan ya. Aduh, tapi masih ada bicycle sih untungnya. Tapi Pokemon gua nggak ada, cok. Ya Allah. Udah Lucy nih. Lucy, lihat Pokemon gua nggak? Oke. Okay. Oh, katanya dia punya sesuatu buat kita, guys. Apa satunya nih? Ya jangan dikasih. Ya jangan Pokemon kita sama Wormwood, guys. Wormwood, lihat Pokemon gua nggak? Enggak lah, gue gak bakal lupa, anjay. Muka kayak gitu lu gak bakal lupa gue. Oke. Wih, dapet. Dapet Ego Bulbasaur, guys. Wih, dapet Charmander juga. Oh, ini hitungannya post game ya. Oh, berarti challenge kita udah kelar, guys. Berarti challenge kita udah kelar ya. Challenge kita udah kelar pas habis ngalahin you, guys. Aduh, sayangnya cara mainnya nggak bisa ada yang pakai fly, anjrot. Jadi kita jalan dong. Telat dulu ya. Jadi kita jalan dong. Ke lab Professor Thorn. Ya, elah. Nih, nggak bisa ngambil Pokemon kita nih. Ada, nggak ada komputer Thorn. Komputer Pokemon Thorn. Ini bukan. Aduh, bukan, guys. Thorn, ada tes nggak? Apaan ini? Silco bukannya ini yang di Pokemon Fire-Red. Silco. Ih, Pokemon gue kemana, guys? Blue, ya Allah, gue kangen Blue, cok. Kangen Fly-nya sih. Wih, Amin speed-nya loh. Dia poison point sama kompetitif. Aduh, bodo amat lah. Coba kita lihat ada Teal nggak? Teal? Lu di rumah nggak, Teal? Nggak ada nih, ibunya doang. Teal? Aduh, nggak ada Teal, guys. Teal lagi berkelana dia. Habis kalah sama kita. Oh, katanya juga anak buahnya Yu katanya itu ini, guys. Anak buahnya Yu itu Teal dari multiverse lain katanya, guys. Gue gak ngerti sih ya, jalan pikiran Thorn-nya, anjrot. Wah, ini game benar-benar dari segi cerita benar-benar ini ya, amazing ya. Waduh, iya nih, gue punya perasaan buruk, pasti ngelawan, cow. Ya Allah, gue ngelawan lagi. Dua double battle sekarang. Ih, apa sih maunya? Ya Allah, itu hut-hut Pokemon-nya si ini, guys. Oh, kompetitif. Jadi setiap lower start attack kena lower, special attack kena naik, guys. Ya, ini mah jago lah. Berarti apa Charmander gue. Ini mah udah lah. Ya, ini mah udah, bye. Bye-bye aja, Banerby. Lu ngelawan yang Pokemon yang salah, Banerby. Kompetitif, anjay. Naik lagi kan? Gila lu. Plus 6, cok. Embernya. No. Langsung mati kan? Lu bayangin tuh. Plus 6 special attack Ember. Oke, ini special attack kita ganti Hardan. Oke, naik level Charmander. Oh, Charmander OP ya ability-nya. Kok tuh gak ngelawan sih? Itu udah pernah kita lawan ya. Kayaknya yang udah pernah kita lawan gak bakal ke-trigger lawan lagi, guys ya. Kayak cuman orang-orang baru aja berarti ya. Orang-orang baru yang bakal ngelawan kita, guys. Oke, itu udah ngelawan juga, udah pernah. Oh, ini tuh udah ngelawan nih. Tugas ngelawan nih, dong kan. Padahal gue di part pertama nggak nemuin dia, guys. Nggak ada dia. Oke, Glameo. Kita pakai Lead Seed di sini. Ini mah, gue kalau pakai Bulbasaur, ini, guys. Main Staller gue berarti. Pakai ada Lead Seed, ada Poison Point. Gunain aja. Itu dia. Apa? Lead Seed dia. Udah, guys, gini doang, anjay, main pakai Bulbasaur mah, yang Bulbasaur ego tapi ya. Aduh, dia pakai Oran Berry, anjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mah, kira mati juga, cok.
Pokemon apa selanjutnya? Meowth. Oke guys, jadi ini nggak termasuk ini guys ya, gue nggak curang ya, kan challenge gue udah berkelar ya, challenge gue udah kelar di Battle U guys. Ini jadi gue ini post game guys, tapi gue penasaran aja, gue mau lihat Pokemon gue tuh masih ada apa kagak, si Blue, Azuma, Morn, Max, Musha sama Murk guys. Ya Allah, itu Pokemon Hall of Fame gue loh, kenapa kamu ambil Thorn? Pokemon gua ngapa lu ambil, kocak, kocak. Ya Allah. Oke. Okay. Saya pakai Sanatec. Dia punya Sing anjrit. Mana nih? Gerangnya tuh. Aduh, itu defense curl dia. Tuh, aduh defense curl lagi, cow. Ya Allah. Ikut udah tenang sih ya, udah tenang. Udah kelar ya, tenang, udah kelar challenge-nya guys. Oke, dadah gambler. Gila, gue gak nyangka sih ya. Ternyata challenge-nya berhasil guys. Gue udah pesimis sih pas kita dapet ke atas tuh, Pokemon Center. Gue udah pesimis, coba apakah bisa diakses di sini Pokemon Center-nya. Gue udah pesimis sih guys. Aduh, aduh dia gak mau ngalah guys, anjrot. Ya Allah, emang harus pakai ini bergame ini Pokemon berdua dong sampai Profesor Thorn. Ya elah, aduh Blue gua, aduh kangen Blue ya gua guys tuh. Blue namanya dari part 1 sampai part berapa itu Blue? Blue berapa sih, part 1 sampai part 3 ya guys ya, Blue ya? Ya soalnya gua tuh kalau gak salah di part 4 baru dapet Azuma deh guys. Ngelawan nih kan, gue inget nggak ada dia di situ di awalnya. Cerot, Charmander, kita pakai Light Seed, jangan dikurangin ya statnya, kita pakai itu aja deh, Nidra Needle aja. Oke, okay. Ember, nice. Oke, okay. Potion, ya Allah, ya Allah, potion dari awal lagi coy, ya Allah. Loh, kok gini aku bisa langsung pakai ini nih. Pakai Morn, pakai Dragon Pulse mati semuanya, cuk. Oh, Akbar kangen Pokemon-Pokemon gue. Mana oh, dapat apa nih? Barber Tackle Potion 45 damage. Ganti Sand Attack aja deh. Sand Attack. Bye bye Sand Attack. Aduh. Charmander level 8, nice. Cocky Seed, biasanya ini nih. Apa, Fire. Benarkan Fire, kita Ember aja. Aduh, dikit lagi. Aduh, kok lu gak nurunin ini sih? Stats, Cocky Seed, gak apa pakai Lead Seed, anjay. Oke, kita bakal, apa, terakhir Mudkip, kita ganti Bulbasaur lah. Kita pakai Drain Needles. Makan nih, Drain Needles. Nice banget. Oke, gila ya, kuat juga ya Bulbasaur. Bye bye. Bakal lanjut ke lab Professor Thorn guys ya. Kita gak ngelawan untungnya. Oke, kita bakal ke atas guys. Kini harus ya kesini. Ngelawan gak? Nah, ngelawan guys. Oke, semoga. Aduh, oh, baru ngomong semoga muncul Pokemon anjir. Oke ya, aku penasaran aja sih, aduh tuh gue gak mau ngelawan ini. Aku penasaran aja sih guys, Pokemon gue masih dipakai apa enggak lo gitu lo ya. Kan juga di lab Professor Thorn juga ada PC ya harusnya. Aduh ngelawan, gue gak lihat lagi. Dan spares, kelicit guys, di roll out. Kita pakein Barbot Cycle, Please Poison, tidak. Mana dia punya Draining Kiss lo anjrot. Kita pakai Drain Needle sekarang. Step, gak apa-apa, step kita. Nice, mati harusnya abis ini. Wih, mantap co. 5 kali serangan. Oh, mantap, gila, Bulbasaur. Level 10 Charmander sekarang. Oh, apaan tuh, Nail Flick. Udah, kita ganti Scratch lah, jadi Nail Flick. Katanya juga critical hitnya gede guys. Siapa tuh? Spearow,
kita bakal pakai Honkleus, beat up, really beat up, pakai nail flick, beat up lagi, really, ih agak mati ya Allah, aduh, pakai potion. Allah, Geodude, ya udah Dranidel aja lah. Kalau gue penasaran sih Pokemon gue kemana lo? 6 Pokemon level gede-gede semua lo itu. Kenapa? Nih nyampe guys. Peseton, mana Pokemonku? Peseton. Oke. Ini guys dia langsung jelasin nih. Berarti dia kalau kita kesini berarti dia gagal guys. Iya, ini mah 15 jam 17 menit mah. Iya, main jam main gua itu anjrot. Oke. Okay. Oh, dia katanya dulu kayak kita, guys. Tapi dulu enggak ada Papa Saturn, guys. Jadi dia sendiri doang, guys. Makanya dia nangkap Dialga, nangkap Giratina, nangkap Palkia, guys. Terus habis itu udah kelar semuanya dia mau ngebantu. Dia akhirnya bikin ini guys, multiverse ya, gara-gara dia gabungin kekuatan Dialga, Palkia sama Giratina guys. Terus gara-gara dia bikin multiverse, Arceus marah. Jadi Arceus itu ngebuat dia ngeriset berapa, jadi di-reset mulu guys. Jadi Thorn mau pulang gak bisa gara-gara Arceus guys. Anjrot, kasihan juga lu Thorn. Gara-gara lu sendiri sih bikin multiverse, coba ngapain dari awal bikin multiverse. Aduh, ini dia mau balik tapi nggak bisa guys, lo kan katanya dia balik ke sini lagi guys, tapi ini kan kita kan udah balik guys ya, tapi ya gitu balik sini balik sini juga sama Ketorn ya. Oke guys, jadi kayaknya kita bakal lihat ya, tidak bisa berjalan guys PC-nya, ya Allah, berarti emang kita nggak boleh ngeliat Pokemon kita lagi apa. Anjir, siap dulu lah. Kesel banget gue. Oke guys, jadi mungkin segini dulu ya part 19 dari chapter Pokemon Infinity Android Challenge ini guys. Sebenarnya challenge sudah berakhir guys ya. Kita udah berhasil ngalahin Arceus di ending kita Thorn, dan juga kita udah ngalahin bos tim bos Yu guys ya di endingnya Yu guys ya. Dan gue nggak tahu ya, tadi di ending pertama gue gak nyoba tidur lagi sih guys. Gue langsung keluar ya. Gue gak nyoba tidur lagi guys. Jadi gue langsung keluar ke orang tua gue guys. Tapi tiba-tiba balik lagi ke ini guys. Balik lagi ke mana? Ke sebelum kita bertarung diberi dua pilihan nih guys. Oke, makanya gue sekarang, makanya gue abis itu milih Yu. Terus Yu juga sama kayak gitu juga guys. Masuk lagi ke timeline yang mana tuh? Yang di rumah sakit. Tapi gue milihnya gue tidur lagi guys ya. Oke, dan sekarang gue berakhir di sini lah guys, di lab Thorn lagi guys. Dan sekarang Thorn katanya tadi ngejelasin juga katanya dia juga sama kayak kita guys. Dia juga sebenarnya mau bangun, mau pulang ke rumahnya guys, tapi dia enggak bisa-bisa guys. Jadi dia setiap bangun tuh baliknya ke Genesis Forest lagi guys. Makanya kayaknya kita bakal disuruh misi lagi buat mulangin kita sama Thorn ke timeline kita guys ya. Oke, jadi ya, jadi challenge gua berhasil guys ya. Jadi ini hitungannya udah post game ya, karena ya lu bayangin Pokemon gua Blue, Razuma, Mon, Musha, Murk, Memex nggak bisa diambil guys. Lu bayangin kan gua nyoba PC nggak working, nyoba di Pokemon Center orang gangguin, anjay ya Allah. Ada aja cobaannya, gue mau ngeliat Blue lagi guys. Gue kangen Blue, kangen Azuma, kangen Mon, kangen Max, kangen Musha sama Murk guys. Oh Allah, 19 part gue berjuang bersama mereka guys. Aduh. Oke guys, mungkin ya segini dulu part 19. Gue gak tahu bakal lanjut ke part 20 apa enggak. Kalau ada post game, mungkin nanti gue bakal ngasih guide aja gimana cara dapetin nangkep Digimon, nangkep Pokemon legendary kayak Arceus gitu ya guys. Kayak gitu deh guys ya. Apa nanti gue bakal lanjutin, gue gak tau juga sih ya.
Sumpah ya, overall sih ya, pengalaman gue main game ini guys, Pokemon Infinity Android ini guys, sumpah ya, hampir sempurna guys, 10/10 guys. Aduh, sayangnya gue bingung tadi. Tadi gue penasaran sih, kalau gue milih endingnya Thorn, terus gue tidur, itu kayak gini juga apa beda, gue gak tahu sih guys ya. Sayangnya gue gak nyadar kalau kita harus tidur lagi guys, buat balik ke ego. Aduh gila sih, aduh parah sih guys ya. Oke, gue masih menekan-nekan nih, gue bingung, gue masih mikir gue bakal ngelanjut cerita ini, tapi kita gak challenge lagi guys, jadi challenge kita udah kelar ya. Jadi challenge gue udah official kelar di part ini guys ya. Udah berhasil juga ngalahin Arkaos punyanya Thorn sama timnya Yu guys ya. Hampir kalah gue di battle-nya Yu guys, gila lu. Yu susah banget ngelainnya. Giratinanya gue damage terus guys. Sekarang giratinanya soalnya gue liat-liat damage-nya dikit ya. Dia pakai Shadow Snake mulu, terus damage-nya dikit. Makanya gue ngancurin yang Pokemon sebelah terus guys. Itu sih strategi gue sih guys, yang di pas battle you guys ya. Oke guys. Aduh gila, gue masih menekan-menekan kasih ini gimana caranya lanjut ya. Masih kepikiran sih guys, oke. Mungkin segini dulu ya, part 19 ya guys. Terima kasih yang sudah sampai habis guys. Terima kasih juga yang sudah nemenin saya, yang sudah nonton video challenge saya dari part 1 sampai part 19 ini guys. Terima kasih banyak sudah nonton ya guys. Kalau kalian suka video jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan juga tolong ya guys, bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. Dan saya sangat benar-benar terima kasih guys, teman-teman saya guys. Gue benar-benar gak nyangka sih ini series pertama yang gue kelarin ya guys. Series Pokemon pertama gue kelarin ya. Kayaknya gue abis ini bakal challenge lagi sih guys. Gue gak tahu main Pokemon apa tapi gue bakal challenge lagi guys ya. Oke. Guys, mungkin kalian bakal denger aja kabar dari gue nanti atau gak gue kabarin di Instagram atau kabarin di Twitter ya, atau di mana pokoknya, atau gak gue kabarin lagi di YouTube lagi ya. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye, ciao.